Hei, Rina! Kejap. Kau nak buat apa ni? Kau nak buat macam mana? Ayah, aku ambil anak aku lah. Tak ada anak kau apa hal pula. Bukan harinya lagi kan? Jolah, ayah! Hey, Rina, kita dah setuju kan? Ada hari kau, ada hari aku. Jolah, Rina! Hei, tolong tampak dengan kau lagi lah. Beramos! Macam mana? Kau ni dia... Masuk! Masya Allah, cantiknya. Rina, betul ke galeri anak kita ni? Ya Allah, cucu bertuah seorang ni, Lut. Lut buat apa tu? Semua tempat nak dicontengnya. Alah, biarlah. Itu kan perangai maknya masa kecil-kecil dulu. Hah? Dulu Mama pun suka conteng ke, Atok? Entahlah, ya. Habis satu rumah dikerjakan. Masa tu memang bahagia. Semuanya indah. Astagfirullah. Tak ada masalah. Habis lantai rumah aku. Panggil siapa dia ikut ni? Entah. Panggil awak. I can do it lah. I can do it lah. Tapi semua itu tak lama. Emosi dah mula menguasai semua. Kenapa? Semua benda pun salah. Aku jadi benci dengan dia. Semua kini dah tak ada makna. Eh, Rina, kejap. Buat apa-apa tak pernah nak fikir. Bukan tak fikir. Dengarlah dulu apa-apa. Dengarlah apa-apa nak cakap ni. Aku buat ni tu semua untuk kita lah. Kau ni pentingkan diri sendiri. Apa penting apa ni? Fikir tak pasal anak. Sebab aku fikir pasal kita ni. Kau nak buat benda ni. Ni, ceraikan aku. Apa yang aku bina? Rina. Musnah macam tu je. Ada aku cakap kau bukan mak dia ke? Ha? Belum sampai giliran kau. Kau tunggu giliran kau. Rina. Rina. Lampau ke Rina, eh? Lampau. Hidup kami dah mula berubah. Hei, Rina! Sekejap. Hei, kau nak buat apa ni? Kau nak buat apa ni? Ayah, aku nak ambil anak aku lah. Tak ada anak kau apa hal pula. Bukan hari ni. Hanya fikirkan diri sendiri saja. Tuju kan? Ada hari kau, ada hari aku. Jangan pindah! Hei, belum tampak dengan kau lagi lah. Beramal! Tak ada siapa yang nak mengalah. Masuk! Yang tinggal hanya ego yang meninggi. Tanpa aku sedar, anak aku yang jadi mangsa. Makan. Ayah cakap makan. Dulu kami ceria. Sekarang, semua menderita. Sampailah hari itu. Ana! Hei! Kau buat apa ni? Aku langsung tak kisah dulu ke Ana. Tak habis-habis nak conteng. Main, berapa kali aku nak beritahu? Main, dah. Biasalah budak-budak. Eh, budak-budak apa je? Ni anak aku tu kena sibuk dah. Biasalah, main. Ana, main. Diamlah! Main! Berapa kali aku nak cakap? Sibuk sangat nak ikut panggil dia buat apa? Ha? Conteng sana, conteng sini. Ini yang kau nak kan? Ha? Ini yang kau nak kan? Ha? Puas lagi? Ayah. Itulah juga kali pertama aku nampak dia betul-betul kecewa. Mana benci, Ayah? Malam tu merubah segalanya. Thank you.
tak sangka banyak yang aku terlepas selama ni. Ada perkara yang aku perlu betulkan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Anna. Kami mula melihat dari sudut berbeza. Tanpa tahu apa yang akan terjadi nanti. Apa dia? Oh, dia lukis lagi. Jom, Mak. Tengok. Jom, Mak. Tengok. Tengok, Mak. Ayuh, siapa ni? Rambut macam ni. Dengar jam, Mak. Pecah luk. Hei, pergi mana? Nak pergi mana? Kini, kami hargai apa yang kami ada. Macam itulah cerita dia. Okey semua. Lukisan dah siap ni. Nak tengok tak? Jap eh. Betul kan? Kadang-kadang hidup ni tak selalunya indah. Macam lukisan. Ada yang ceria. Ada yang suram tak berwarna. Namun, bahagia datang apabila kita jumpa satu titik sama dalam beza. Macam itulah kehidupan. Ada masa kita putus asa, ada masa kita penat dengan semuanya. Tapi walau apa pun alasannya, jangan biarkan emosi meruntuhkan hubungan keluarga. Yang berpisah tu mungkin dua jiwa, tapi rasa kasih sayang tu kekal ada. Kerana ini potret kita. Kita yang cipta. Selamat Hari Raya daripada Adabi.